Gamers, kembali lagi dengan saya Hafiz Yorey. Oke, kita lanjutkan bermain Last Gen Earth. Dan kali ini kita sudah berada di Bunker Bravo. Dan kali ini kita juga sudah membawa generator untuk membuka salah satu gate atau lantai yang ada di Bunker Bravo di sini. Apabila kita ketahui setelah update 1.15 di sini memerlukan generator di sini. Dan kita akan coba untuk membuka beberapa locker yang ada di sini. Apakah ada perubahan dengan Bunker Bravo yang dulu? Oke, kita akan coba untuk buka. Oke, untuk locker yang pertama kita, oke. Di sini kita mendapatkan bolts, bandage, makanan dan juga minuman. Oke. Lumayan, kita coba untuk buka locker selanjutnya di sini. Untuk membuka locker yang kedua. Oke. Tidak terlalu bagus. Kita akan coba untuk membuka locker ketiga. Dan lumayan, kita di sini mendapatkan M16 dan beberapa armor sisa, dan ada juga first aid kit. Oke, dan kita coba buka untuk locker yang keempat. Ada bensin di sini. Kita lanjutkan. Dan bisa kita lihat beberapa locker kelihatannya tidak ada perubahan yang cukup besar di sini untuk locker dan isinya. Seperti Bunker Bravo yang dulu apabila kita ketahui. Oke, dan langsung saja kita coba untuk menaruh atau meletakkan generator. Kita akan coba untuk ambil di sini. Oke. Kita akan coba untuk pasang di salah satu pembangkit di Bunker Bravo. Oke, dan ini merupakan pertama kalinya kita akan coba untuk masuk ke dalam Bunker Bravo, dan kita lihat seperti apa Bunker Bravo yang terbaru di update 1.15 ini. Oke. Kita akan coba untuk taruh di sini. Oke, okay, the bunker sold open now. Oke, okay. Dan pembangkitnya sudah bisa diakses. Oke, okay. Dan wow, mau kemana mereka, kawan? Wah, kenapa mereka lari? Sepertinya mereka lari karena sebuah radiasi. Oke, okay, kita akan coba untuk melihat di Bunker Bravo terbaru. Kita akan coba untuk ke bawah, dan kita sudah di dalam Bunker Bravo, dan wow. Bisa kita lihat di sini terdapat sebuah pembangkit nuklir apabila kita lihat di sini, dan luar biasa sekali kawan. Dibandingkan dengan Bunker Alpha, Bunker Bravo ini memiliki gambar yang cukup menarik di sini, dan ada sebuah tali di sini yang coba untuk dilanggar, dan ada semacam palang di sini bahwa semacam tanda nuklir, dan mungkin ini merupakan area yang cukup berbahaya. Dan kita akan coba untuk masuk ke Bunker Bravo terbaru. Oke, okay, kita akan coba untuk membuka gate di sini. Dan di sini terdapat 3 garis. Ada garis biru, merah, dan kuning. Dan kita akan coba untuk ikuti. Dan bisa kita lihat di sini. Wow, oke. Okay. The door is stuck. Tidak bisa kita buka. Oke. Okay. Kita akan coba untuk lihat di sini. Underground floors. Floor 2, laboratory. Warehouse carbon materials. Dan bisa kita lihat di sini beberapa lantai yang ada di Bunker Bravo, dan ini ada keterangannya. Lantai 2 untuk laboratory, lantai 3 untuk reactor zone atau pembangkit nuklir semacamnya, dan lantai 4 untuk cooling system atau pendingin. Oke. Dan beberapa item yang bisa kita temukan di beberapa lantai, ada carbon materials, ada baterai dan elektronik, dan juga ada gas silinder. Oke, kita akan coba untuk ke bawah. Yang bisa kita lihat di sini. Wow. Ada beberapa hal yang mungkin harus kita selesaikan di sini. Cukup kompleks sekali. Ada item terbaru yaitu di sini yang bernama lead plate. Oke, dan kita lihat di sebelahnya. Dan wow. Ini merupakan PR besar apabila kita ingin ke Bunker Bravo. Dan bisa kita lihat di sini banyak sekali item-item yang harus kita kumpulkan untuk menyelesaikan beberapa semacam elektronik atau pembangkit atau semacamnya. Oke, okay. Dan di sini ada sebanyak 4. Oke, okay. Dan di sini juga ada pipa yang harus kita selesaikan juga di sini. Wow, memerlukan 20 rubber. Item terbaru ada juga chop. Ada juga chop di sini, dan beberapa item yang cukup sulit didapatkan seperti steel plate dan air filter. Oke, okay. Kita akan coba untuk lihat di sampingnya juga. Di sini ada juga pipa yang rusak, oke, okay, berwarna hijau. Dan lagi-lagi beberapa item yang sulit didapatkan atau sulit dibuat.
Dan inilah bunker Bravo di lantai pertama, dan saya akan lanjutkan di lantai selanjutnya atau di lantai 2. Dan tunggu saja untuk video selanjutnya di bunker Bravo. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, dan saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Be happy and enjoy gaming.